Masalah mayat tak cukup sifat, mayatnya kekoh rimah. Yang kekoh rimah, cabut tangan, cabut kaki, cabut kepala macam cerita Kasim Baba lagu tu. Maka jumpa lah. Jumpa anggota dia adalah 2-3 katil lagi tak jumpa. Lepas pada mandi-mandi semayal belakang tanah, jumpa pulak-pulak tangan dia dengan kaki dia. Lagu mana nak buat? Mandi saja, cucu air perata, tanah dekat dengan tubuh dia. Semayal tak perlu semayal dah. Nah, sebab semayal dah saat ni, hok mula-mula. Lepas tu, kaki tangan, hanya tanah sahaja. Nah, begitu juga kalau kita jumpa tangan, kau jumpa gapo dia. Tak tahu dok mana mayat. Ambil tangan, mandi mayat, mandi, lepas tu semayal. Semayal tangan saja. Niat semayal mayat dia. Niat semayal atas seluruh jasad dia. Semayal atas. Lepas tu jumpa pula. Mandi saja tak perlu semayal lagi. Ulai tak perlu ulai lagi semayal. Hanya perlu mandi ke sahaja. Orang kecil manis kena kerak sekat poho. Kerak poho buat kelip. Nak buat lagu mana? Mandi-mandi semayal. Jangan. Kawan tu hidup lagi duduk hospital. Matilah kawan tu. Lepas jangan. Jangan semayal kalau hidup dia. Namun ke jumpa anggota orang hidup lagi maya juga selok lah. Hak tu mandi cucu-cucu lagu tu saja tanah. Jangan semaya hidup lagi kawan tu. Kaki dia saja yang tanahnya.